tripodnya naik sebalik sekarang. Oke, kawan-kawanku semuanya, kawan Narto Mebel, kawan subscriber, ketemu hari ini dengan keadaan sehat walafiat semuanya, dijauhkan dari Pak Blok. Semoga dilancarkan rezekinya, berikan kesehatan, kebaikan, kebahagiaan jiwa, raga, lahir, batin, kawan. Hari ini saya mau merakit lemari. Ini kita menggunakan engsel sendok, kawanku, untuk lubang saya menggunakan ini pakai mal-malan, kawan. Anu momen di motor pun. Nah, gini kawan, kita menggunakan mata bur ini untuk plong engselnya. Ini di toko-toko ada, Pak. Ini mungkin seharga 100.000 ini satu ini, atau mungkin ada yang 50.000. Terus kita lubang ini kayak menggunakan mal kayak gini, kawan. Nah, gini mudah dan simpel, Pak. Tinggal nanti, nah yang gini tinggal gini, nah terus dulu terus dibur, kawan. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, terus ini saya menggunakan engsel sendok bungkuk karena sudah tua ya, bungkuk-bungkuk ya. Nah, ini untuk mengantisipasi kemiringan, saya menggunakan ini, kawan, penggaris dari Lewood. Nah, ini jadi insya Allah lurus nanti. Nah, kita rakit dulu ya. Uy. Ah, semoga kita semua terbebas dari COVID ini, kawan. Berikan kesehatan, jaga kesehatan, ikuti program kesehatan pemerintah, kawan. Nah, gini, kawan. Nah, selesai. Wah,
Urung apa-apa wis ngajak mancing kawan. Nah, itu Pak Dwi sudah ngajak mancing. Siap tempur. Mancing ra tau lah iwak. Mancing ra tau lah iwak jere Pak Slamet. Nah, mancing apa sih? Mancing ini, keributan. Ini XL sendok terkeren ini. Oh, itu yang ada pegasnya kawan. Cis. Polak. Mantap. Oke, dipasang ke body. Nah, kita pasang dulu ya kawan di lemari. Yang mudah dan pasti benar, enggak bakal meleset kayak gini kawan. Nah, ini misalkan rata kawan ya. Dan enggak pernah meleset nanti. Untuk bandara kawan kita kasih ini. Mudah-mudahan aja. Enggak usah ribet-ribet. Cara yang simpel. Caranya simpel aja. Satu aja. Kita menggunakan engsel yang pegas ya, no. Nutup dewe. Mas Slamet jadi kameramen kawan. Halo lur. Rupane ra ketok. Ketok. Ngene. Koplak ya lur ya. Tinggal yang satunya kawan. Di jalur ganjel kan. Ini kumpulnya. Kita nata kawan. Kita cek dulu. Ini kawan, ini rahasia perusahaan nih. Kalau bisa nih posisi di tengah kawan. Di tengah-tengah sini, jadi nanti bisa digeser maju mundur ya. Misalkan kalau di sebelum di posisi di tengah, nah, di tengah nanti bisa digeser. Oke. Perusukan lor. Inilah kawan maksud saya tadi sekrup ya diberikan diposisikan di tengah. Ini kan muncul akhirnya. Nah, kita tinggal mengendurkan setelan aja. Nanti tinggal. Nah, gitu kan. Nah, jadinya rata kawan. Nah, kita langsung setel aja. Kerenggangan kita atur. Biar enggak kuil nanti. Nah, waktu dibuka itu aman. Yang biasa cuil kayak gini kan. Nah. Ini masih mepet. Sekrupnya kurang banyak. Udah masuk sip. Wuuu.
saya kan rada ngeden ya lur lek ngobeng. Ya. Pokoknya wis mari sarapan. Ya, tutup. Mantap, lur. Mantap, tinggal yang bawah. Ngopi dulu Mas Slamet. Oi. Ngopi. Harus ngopi kental. Kopi kental, pahit. Kental. Sudah selesai. Tinggal pengiriman. Tinggal pengiriman, kawan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.